Hari itu, aku dan adikku ingin main layang-layang di tanah lapang. Saat kami lewat di jembatan, tiba-tiba saja layang-layangnya putus. Kami terkejut dan sedih, terlebih adikku. Akhirnya kami mencari layang-layang itu ke beberapa tempat. Kami melihat layang-layang itu tersangkut di ranting pohon. Oh, banyak sampah mengotori sungai kecil itu. Akhirnya, dibantu teman-teman, kami pun sibuk memunguti sampah itu. Kata ibu, kebersihan lingkungan dimulai dari kita sendiri. Demikianlah kisah layang-layang putusku.